rencananya mau mancing di Kemandren ini, guys. Di sini tuh pantainya itu cukup bagus untuk dibuat wisata, juga bagus untuk jalan-jalan, juga bagus apalagi untuk memancing. Ini banyak spot bagus-bagus di sini. Kalau nggak percaya ya kesini aja loh, seperti ini guys, banyak mobil-mobil yang di sini, makanya di sini banyak warung-warung ini, karena memang tempatnya yang cukup bagus ini. Sekarang di sini tuh banyak dibuat hiburan untuk orang-orang lokal atau rata-rata orang-orang luar itu banyak yang di sini seperti ini. Kalau hari Minggu di sini ramainya bukan main ini ya, ini wisata gratis ini di sini. Seperti ini guys, ini rencananya aku menuju ke tepi pantai sedikit lah, tapi enggak terlalu ke ujung, enggak berani ini, ombaknya cukup ganas seperti ini, ombaknya sangat besar sekali ya, untuk menjaga keselamatan lah, enggak perlu ke tengah-tengah, cukup cari tempat yang sedikit aman. Lumayan ini ombaknya, ini enggak terlalu besar ini. Di sini aja. Cari parkiran. Nah, di sini aja udah cukup. Oke. Di sini aja. Ombaknya seperti itu, guys. Besar sekali. Aku coba di sini, ini pantai Kemandren ya. Ini aku ya sekedar menikmati hari sore mancing guys, mancing ikan untuk mengisi akuarium. Sebelumnya saya di tepi keranji dapat 2 tompel, kemudian pindah ke sini ya, coba barangkali di sini ada dapat lagi, entah dapat apa, dapat biji atau apa, enggak masalah, tapi belum ada kontrolan sama sekali. Sana itu ikan macam-macam di pelabuhannya itu banyak sekali, tapi saya tidak boleh pakai perahu juga, pakai masuk dari depan juga nggak boleh. Biasanya di sini tuh full orang. Jelek ini, jadi tanya orang-orang
yang begitu ganas ya guys ya. Nanti ini ombak laut menggulung-gulung nih, begitu besar. Nah, ini ada itu perahu di sana itu. Wah, kapal-kapal di sana tuh nggak berani ke pinggir. Kalau ke pinggir malah tambah rusak. Karena badan kapal bisa berbenturan dengan dek kapal. Makanya digalang di tengah-tengah semua untuk menghindari kerusakan kapal-kapal. Jangkar ini, kalau jangkarnya sampai lepas kapalnya minggir, hancur kapalnya. Seperti ini ombak-ombak bergulung-gulung. Angin begitu kencangnya, ombak juga kencang guys. Ya guys ya, sangat berbahaya sekali kalau melaut ini seperti ini. Cuaca ini lagi buruk-buruknya. Ini kalau pemecah ombak ini nggak kuat konstruksinya ya jebol semua. Ombaknya sampai ke sini guys, semakin malam semakin ganas nih ombaknya, sampai naik ke sini, padahal ini 3 meter loh, dari bawah ke atas ini 3 meter tapi air sampai naik ke sini. Terlalu kencang ini. Ombaknya tambah malam, tambah bentang, tambah ganas. Ini 3 meter lebih loh, ini loh dari laut sampai ke tempat saya, tapi air sampai naik ke atas. Jadi begitu besar ya, angin terlalu kencang. Ini dari angin dari barat ini, makanya ini sampai begini ombaknya ini. Hari-hari biasa seperti ini, di sini pemancing itu banyak sekali. Baru anak mancing apa saja di sini banyak. Aku sering datang di sini tuh. Kerapu guys, ya lumayanlah target terpenuhi kalau sudah begini. Soalnya tadi itu ingin dapat kerapu, dapat
banyak yang saya dapatkan di sini hanya untuk menikmati tapi ini sudah buat saya cukup bahagia, cukup fresh ya guys.